الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين يوم برحمة الله، marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan semua larangannya. Mengikhlaskan setiap amal, semoga kita sentiasa mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman, mengabdikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk gadget bahaya ketagihan. Gadget dirujuk sebagai peranti atau mesin atau alat elektronik yang memberikan pelbagai manfaat. Gadget berupaya membantu pembelajaran secara sendiri dan secara berdikari tanpa memerlukan atau hanya memerlukan sedikit bantuan daripada guru. Gadget membantu perhubungan atau komunikasi, mempercepatkan proses kerja, memperluaskan jaringan kerjasama, dan mempunyai pelbagai peranan dan manfaat, antaranya termasuk meringankan kerja-kerja rumah, menjadi teman hiburan dan memenuhi tugas-tugas pemantauan. Tidak dinafikan, kemunculan pelbagai gadget pada masa ini membuatkan kehidupan manusia lebih mudah, ringkas, dan pelbagai maklumat dapat diperoleh secara pantas. Namun, manusia juga jangan terlalu leka hingga tenggelam dan lemas dalam dunia gadget. Penggunaan gadget tanpa panduan dan kawalan akan mengundang pelbagai kesan buruk, di samping pelbagai manfaat yang dapat dinikmati melalui kewujudannya. Gadget juga membawa pelbagai pengaruh negatif dalam hidup insan. Kajian-kajian menunjukkan penggunaan gadget secara keterlaluan memberi banyak kesan negatif, khususnya kepada kanak-kanak. Anak-anak yang terlalu taksub hingga ketagih dengan gadget elektronik didapati sukar bekerja sama dengan orang lain, cepat marah dan naik angin, kurang berminat dengan kegiatan di luar rumah atau bermasyarakat, kurang tumpuan kepada pelajaran sekolah, memiliki tabiat makan yang tidak baik, yang turut memberi kesan buruk terhadap kesehatan, serta turut mempengaruhi tingkah laku anak-anak secara mental, perkembangan kognitif, sosial dan emosi. Selaras dengan kemajuan sains dan teknologi, ibu bapa memilih untuk mempermudah anak-anak memiliki dan menggunakan gadget. Namun, pada masa yang sama, ibu bapa wajib berwaspada, mengambil ingatan sarana yang tergantung dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah. Bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan. Sidang jemaat yang dikasihi Allah, hari ini menjadi cabaran besar kepada ibu bapa untuk mencanai minda dan sikap anak-anak berlandaskan adab dan adat, budi dan pekerti, serta nilai dan sopan, berlandaskan Islam dan budaya bangsa yang sangat harus lagi bersatu. Ibu bapa yang memilih gadget sebagai pengasuh kepada anak kecil agar tidak mengganggu kesibukan kerja mereka, sebenarnya telah menidakkan hak anak-anak untuk mendapat sentuhan asuhan kasih dan belayan sayang kemanusiaan daripada ibu bapa. Tanpa disedari, perbuatan sedemikian telah menyerahkan anak-anak ke atas ribaan gadget, menjadi penyebab kepada minda dan jiwa yang ketagihan gadget. Gadget dijadikan teman hidup,
gejen dianggap rakan setia dan gejen dirasakan penawar ini. Apakah kesan-kesan buruk kepada kanak-kanak akibat ketagihan gejen? Pertama, faktor kesihatan. Kajian Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mendapati gejen elektronik mempunyai risiko sebagai gejen kanser melalui radiasi atau penyinaran yang dihasilkan. Jika terdedah terlalu lama, penyinaran ini boleh melemahkan sistem kekebalan kanak-kanak. Sifat terpukau bersama gadget hingga kurang bergerak serta meninggalkan kegiatan-kegiatan fizikal dan riyadha akan menyebabkan berlakunya obesiti atau kegemukan yang berlebihan. Cahaya biru yang terhasil daripada screen gadget boleh merosakkan retina mata sekaligus merosakkan penglihatan. Kedua, faktor emosi. Kanak-kanak yang menghabiskan masa lebih daripada 2 jam di hadapan skrin lebih cenderung mengalami masalah psikologi seperti diserang kemurungan, kegelisahan, hilang tumpuan pembelajaran, kurang perhatian, dan terbatas kemampuan mengurus dan mengawal diri sendiri. Mereka juga lebih mudah bertindak agresif jika terlalu kerap menonton aksi-aksi ganas. Ketiga, faktor kekeluargaan. Telah wujud segelintir ahli keluarga yang terlalu taksub dengan gadget masing-masing, memilih bersendirian dan mengisahkan diri, sehinggakan tiada lagi mengambil peduli mampu berkomunikasi atau berbual sesama ahli keluarga. Akibatnya, keakraban dan hubungan kekeluargaan semakin renggang. Dibimbangkan pada masa akan datang akan muncul masyarakat yang tidak mampu ambil peduli dengan persekitaran setempat. Keempat, faktor akhlak. Kanak-kanak yang ketagihan gadget lebih menunjukkan sifat memberontak dan sukar dikawal. Mereka lebih mudah terpengaruh dengan apa yang dihidangkan melalui gadget. Budaya asing dan perangai liar mudah ditiru, lalu diamalkan dalam kehidupan seharian. Dan ada yang terjerumus ke kancah ketagihan pornografi. Muslimin yang dirahmati Allah, membar dengan ini memberikan peringatan pertama, ibu bapa wajib memantau dan mengawas agar anak-anak yang dilindungi daripada terlalu taksub dan menghindarkan anak-anak daripada bersifat ketagihan gadget. Kedua, ibu bapa perlu menghadkan masa penggunaan gadget. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesyorkan gadget sama sekali tidak diberikan kepada kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah. Dan bagi kanak-kanak yang berusia 2 hingga 4 tahun, dihadkan menggunakan gadget tidak melebihi 1 jam sehari. Ketiga, ibu bapa perlu menerangkan peranan sebenar gadget untuk pembelajaran, pencarian maklumat, berhubungan kecemasan dan kandungan hiburan yang sehat. Keempat, perhatian dan kecenderungan anak-anak perlu didedah dan dididik dengan aktiviti-aktiviti fizikal dan riyadha di luar rumah untuk membantu perkembangan jasmani, intelek, emosi dan sosial, sekaligus mengurangkan kebergantungan anak-anak terlalu asyik, leka dan seronok dengan permainan game. Kelima, langkah pengawalan dengan menetapkan kata laluan agar anak-anak tidak boleh menggunakan gadget sewenang-wenangnya, di samping menggunakan perisian penapisan kandungan internet agar anak-anak dilindungi daripada terdedah kepada bahan-bahan yang tidak selayaknya. Muslimin yang dirahmati Allah, kesimpulannya, hukum asal menggunakan gadget adalah harus berpandukan kaidah yang ditetapkan oleh ahli fiqh. Asal bagi sesuatu perkara adalah harus, sehinggalah datangnya dalil yang menunjukkan kepada pengharaman perkara tersebut. Namun, sesuatu hukum yang harus boleh berubah menjadi haram jika gadget digunakan secara melampau sehingga boleh mendatangkan ketagihan.
kebaikan dan memudaratkan kesehatan. Penggunaan gadget secara tidak terkawal telah merampas sebagian besar masa dalam kehidupan harian dan kemesraan berkeluarga. Masa anak-anak hendaklah dipenuhi dengan pendidikan ibu bapa melalui perbualan dan bercerita, makan, melakukan kerja-kerja rumah, beribadah di luar rumah, bercuti dan melancong bersama ahli keluarga dalam suasana mesra, manja dan berkasih sayang. Sedarilah, anak-anak mencerminkan perlakuan ibu bapa. Sifat dan tabiat yang terzahir oleh anak-anak mencerminkan nisbah asuhan dan pendidikan yang diperoleh daripada kedua orang tuanya. Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani." Bermaksud setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yakni suci bersih, kedua ibu bapanya lah yang mencorakkannya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Riwayat Al-Bukhari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروا إنه هو الغفور.